Hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan dan dilakukan agar budidaya ikan nila bisa sukses dan berhasil? Yang ketiga, gunakan pakan berkualitas dan manajemen pakan dengan baik. Standar minimal protein pakan untuk budidaya ikan nila adalah protein minimal 25%, sobat. Lebih tinggi protein, lebih bagus, sobat. Untuk kandungan proteinnya, semakin kecil bobot ikan, semakin tinggi kandungan proteinnya. Semakin besar ukuran ikan, kandungan proteinnya bisa lebih rendah. Ada aturannya, sobat, agar ikan nila bisa cepat besar. Tapi untuk manajemen pakan, saya sudah pernah bahas dalam video lain di channel ini, sobat. Bisa cek link di deskripsi video ya.